Salam sejahtera buat semua warga IATMI dimanapun kalian berada. Semoga kita dan keluarga semua sehat selalu. Nama saya John Hisar Simangora, saat ini menjabat sebagai Ketua IATMI. Saya sangat berbangga dengan inisiatif IATMI UK untuk mengadakan knowledge sharing bagi para mahasiswa dan profesional perminyakan Indonesia di masa saat semua orang bekerja dari rumah. Dan yang membuat saya bertambah kagum adalah seri maraton dengan materi tiap 2 hari. Saya berterima kasih kepada semua pengurus IATMI UK. Semoga bisa menjadi katalis buat komisariat lain untuk mengadakan acara serupa di masa depan. Saya juga berpesan di masa pandemi COVID-19, saya menghimbau, satu, agar semua anggota IATMI membiasakan diri untuk memakai masker jika Anda harus beraktivitas di luar. Yang kedua, biasakanlah untuk selalu mencuci tangan sebelum Anda memegang mulut, mata, ataupun hidung Anda. Dengan berbuat seperti itu, kita menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menjaga orang-orang yang kita kasihi. Selamat mengikuti dan mengambil manfaat dari acara ini. Jangan lupa untuk join Instagram IATMI Pusat dan Telegram Big IATMI. Sehat dan jaya selalu. Halo teman-teman semua, saya Ngurah Beni Setiawan, Ketua IATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. IATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK. Selamat datang pada semua partisipan Marathon IATMI UK, dimanapun berada. Selamat pagi waktu UK, dan selamat siang waktu Jakarta. Semoga teman-teman semua masih semangat untuk berlari mengejar ilmu di etape ke-15 dari sesi dari 18 sesi yang ada. Sedikit lagi kita akan sampai di final. Sesi ini akan diisi oleh Mas Puput Arianto tentang pengenalan aspek HSE, Health and Safety Environment di Upstream Oil and Gas. Seperti yang telah diunggah di media sosial IATMI UK, akan ada sesi maraton ekstra yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang ingin berbagi dengan pemirsa virtual maraton IATMI UK. Terima kasih kepada 40 mahasiswa yang sudah berpartisipasi dengan mendaftar dan telah kami putuskan untuk memilih 2 orang mahasiswa yang akan mengisi sesi maraton ekstra ini. Sesi maraton ekstra ini tak main-main. Mahasiswa terpilih akan mendapatkan sertifikat, hadiah, dan video presentasinya akan masuk dalam platform online series Maraton IATMI UK bersama dengan pembicara lainnya. Dan slide dan profil mahasiswa tersebut juga akan masuk ke dalam e-book yang akan dirilis IATMI UK. 2 mahasiswa terpilih akan kami umumkan sore ini waktu UK di sosial media IATMI UK. So, stay tuned. Tak lupa harus kita ucapkan selamat juga untuk Mas Jackson atas kelahiran putra pertamanya. Semoga Theo menjadi anak yang sehat, cerdas, dan menjadi kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara. Bagi para partisipan yang telah mengikuti banyak sesi maraton IATMI UK, tentu sudah tidak asing lagi dengan Mas Puput Arianto. Beliau adalah seorang facility engineer yang saat ini bertugas di Schlumberger Gatwick.
Setelah lulus dari Teknik Elektro ITB, Mas Puput memulai karir di Total INP Indonesia di Balikpapan, yang kemudian dia lanjutkan ke Premier Oil Jakarta, kemudian dengan Petronas Carigali di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum akhirnya bergabung dengan Schlumberger di Kuala Lumpur. Bersama Schlumberger, Mas Puput dipindah tugaskan ke Gatwick hingga saat ini. Mas Puput memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di project management dan surface facility engineering and construction. Dan sebagaimana kita lihat, sudah ada screen sharing dari Mas Puput. Dan partisipan juga sudah banyak. Mungkin saya akan persilahkan Mas Puput untuk memulai presentasinya. Oke, ya, terima kasih Mas Arya atas perkenalannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sesi maraton ini sudah menjelang berakhir dan di akhir sesi kami kasih kesempatan ke adik-adik mahasiswa untuk ikut berpartisipasi sebagai presenter. Dan nantinya yang terpilih akan mendapat hadiah dan juga kesempatan untuk tampil di sesi maraton ini, sekaligus nanti akan direkam, diupload ke YouTube Yatmi UK, dan juga akan dibukukan dalam bentuk e-book. Oke, itu saja pendahuluan dari saya. Saya langsung ke materi. Jadi, siang ini saya akan sampaikan tentang pengenalan HSE, Hot Safety Environment, di industri hulu migas. Oke, ini agenda kita baik siang ini, mulai dari overview, definisi, hazard identification, hazard control, occupational safety, kemudian environment. Oke, kenapa HSE atau K3LL ini begitu penting? Karena industri kita, industri migas ini sangat berisiko, karena industri kita menangani bahan yang mudah terbakar dan mudah meledak, kemudian melibatkan banyak tenaga kerja, banyak peralatan yang mahal dan rumit. Kemudian investasinya sangat tinggi, seperti sudah saya jelaskan di presentasi tentang project economics, bahwa investasi di industri hulu migas ini waktunya lama, waktu payback-nya pun juga lama. Kemudian industri ini sangat strategis, dan banyak beroperasi di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang kasar bisa dibilang seperti itu, seperti di Laut Utara atau North Sea. Kemudian kecelakaan bisa berakibat sangat fatal dalam segala hal. Kemudian yang terakhir setelah slide ini, coba kita bayangkan kita terlibat di kecelakaan yang ini. Jadi ini kecelakaan industri hulu migas yang paling terkenal, Piper Alpha di UK North Sea. Kita bisa lihat di gambar ini, yang sebelah kiri ini Piper Alpha dalam kondisi sebelum kecelakaan, dan yang di sebelah kanan ini pada saat terjadi kebakaran. Jadi Piper Alpha ini memproduksi 10% dari laut di Laut Utara, memproduksi 10% dari minyak di Laut Utara. Kemudian ledakan terjadi di 6 Juli 1988, membunuh 167 orang dan hanya 61 orang yang selamat. Kerugian saat itu diperkirakan 3,4 miliar dolar dan sampai saat ini masih menjadi kecelakaan terburuk dari segi banyaknya korban jiwa. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail, bisa cek di YouTube, coba ketik kata kuncinya National Geographic Second from Disaster Piper Alpha Incident. Kemudian ini yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu, ini karena sudah difilmkan di Water Horizon, terjadi di US Gulf of Mexico, lapangannya milik BP, prospeknya Macondo. Kemudian terjadi 20 April 2010, jadi tahun ini kita memperingati satu dekade di Deepwater Horizon.
Di sini ada 11 orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Kemudian minyak masih terus mengalir dari sumur selama 87 hari, diperkirakan mengeluarkan sekitar 4,9 juta barel. Kemudian di 2015 atau kira-kira 5 tahun setelah kecelakaan, BP setuju untuk membayar 18,7 miliar dolar. Ini penalti terbesar dalam sejarah Amerika dan sampai saat ini masih menjadi kecelakaan terparah dari segi oil spill atau tumpahan minyak. Oke, kita mulai dengan sedikit hal yang agak membosankan. Jadi definisi insiden, accident, near miss. Jadi insiden ini kejadian yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan kerugian baik dari segi kecelakaan di tubuh, bisa jadi sakit, bisa jadi kerugian properti atau kombinasi dari semuanya. Sementara kalau eksiden ini hampir sama dengan insiden, tapi dia melibatkan luka atau kematian kepada seseorang. Kalau teman-teman lihat di berbagai literatur, kadang-kadang definisi insiden-eksiden ini agak berbeda. Ada yang mendefinisikan insiden ini kejadian yang tidak diinginkan secara umum. Kemudian eksiden ini jika sudah ada terjadi kerugian, kemudian didefinisikan near miss kalau belum ada kerugian. Kemudian ada juga yang mendefinisikan kalau insiden ini sebenarnya ada mindset bahwa insiden ini bisa dicegah, kalau eksiden ini terjadi begitu saja, tidak bisa dicegah. Oke, kemudian yang near miss ini atau nyaris celaka ini sebenarnya kejadian yang seandainya ada faktor-faktor lain, dia akan menimbulkan insiden atau menimbulkan kerugian, baik itu cedera atau kerugian properti atau kombinasi dari hal-hal yang merugikan. Oke, kita beranjak ke hazard and hazardous situation. Jadi hazard atau potensi bahaya ini sumber yang bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian situasi bahaya ini atau hazardous situation ini kejadian yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, yang jika sumber bahayanya ini tidak bisa dikendalikan secara bagus, dia akan memiliki potensial untuk menimbulkan kecelakaan. Contohnya yang di tabel ini untuk lebih jelasnya, jadi misalnya sumber energi, bahayanya electricity atau kelistrikan, dan hal yang bisa ditimbulkan adalah kesetrum. Ini contoh lain, sumbernya proses, bahayanya pengelasan, hal yang bisa ditimbulkan ini seperti keracunan asap plus. Oke, kemudian kita beranjak lagi ke resiko. Jadi resiko adalah suatu ukuran, dari insiden dan tingkat keparahan konsekuensinya. Risiko merupakan kombinasi dari kekerapan dan juga keparahan dari suatu event yang berbahaya. Jadi rumusnya seperti ini, risk sama dengan likelihood atau kekerapan dikalikan dengan severity atau keparahan. Jadi likelihood atau kekerapan ini seberapa sering atau tingkat frekuensi dari kejadian tersebut, kemudian severity atau keparahan ini adalah tingkat cederanya atau tingkat kerugian properti, tingkat polusi lingkungan atau kombinasi dari semuanya. Kemudian kita masuk ke HIRA atau hazard identification and risk assessment. Jadi ini suatu proses untuk mengidentifikasi sumber bahaya,
menganalisa risiko yang terkait dengan bahaya tersebut, dan menentukan cara untuk mengontrol bahaya tersebut. Ini kita lakukan dengan cara kita mengidentifikasi dulu bahayanya, seperti ada di gambar ini, bahayanya adalah kulit pisang yang ada di lantai. Kemudian kita menentukan berapa kekerapan ada seperti ini misalnya, berapa kekerapan kulit pisang ada di lantai. Kemudian kita tentukan seberapa parah potensi yang bisa terjadi. Misalnya bisa jatuh, bisa kalau ada di jalan, bisa jatuh kemudian tertabrak motor, dan sebagainya. Kemudian risiko ini akan ditabulasi, kemudian kita akan menentukan apa kira-kira tindakan pencegahan dan juga memperkirakan kalau kita melakukan suatu pencegahan, apakah ada risiko yang lain. Dan HIRA ini bisa dilakukan berulang-ulang, terutama untuk risiko-risiko yang besar. Oke, ini contoh tabulasinya seperti ini. Jadi ini di sisi kiri ini tingkat kekerapannya mulai dari almost certain sampai rare. Ini biasanya kita bisa dapat dari literatur yang diterbitkan misalnya lembaga-lembaga yang biasa menangani proses safety. Kemudian ini konsekuensinya mulai dari insignificant sampai catastrophe. Ini juga biasanya kita bisa dapat dari literatur atau biasanya tiap perusahaan punya definisi sendiri-sendiri. Kemudian tinggal dikalikan, kita dapatkan tabel ini. Ini mulai dari yang low, moderate, kemudian high yang kuning, kemudian extreme yang merah ini. Oke, jadi kalau kita mendapati suatu risiko ada di merah atau di kuning, berarti kita harus lebih memikirkan cara untuk pencegahannya atau meminimalkan risiko bahayanya. Oke, ini contoh dari konsekuensi. Jadi di sini ada beberapa kategori, mulai dari orang, kemudian kerugian aset, lingkungan, ataupun cakupan media. Mulai dari minor, moderate, major, fatal, sampai catastrophe. Jadi kalau misalnya kita bicara Piper Alpha atau BP Macondo, itu sudah jelas masuk ke catastrophe. Tapi kalau misalnya kejadian orang jatuh gara-gara kulit pisang, tapi terjadinya di, katakanlah di kantor gitu, di kantor suatu perusahaan migas, ya biasanya dia cuma masuk kategori minor gini ya. Oke, ini katalog dari sumber bahaya. Jadi saya tidak akan bacakan satu-satu, ini sudah cukup jelas contoh bahayanya. Jadi ini bisa jadi catatan harian kita sebenarnya. Jadi sebenarnya potensi-potensi bahaya seperti ini banyak berada di lingkungan sekitar kita, di kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya di industri migas. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mengendalikan bahaya tersebut? Jadi secara prinsip ada hierarki yang tampak di sisi kiri ini. Jadi kita mulai dari paling atas adalah eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya. Kemudian substitusi atau kita mengganti sumber bahaya atau cara kita bekerja dengan cara lain yang kurang berbahaya. Kemudian dengan engineering control, yaitu dengan cara melakukan suatu engineering, suatu rekayasa untuk mengurangi potensi bahaya. Kemudian secara administratif, dengan misalnya menerapkan suatu prosedur untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah PPE, atau dalam bahasa Indonesia disebut APD, alat pelindung diri. Jadi walaupun kita sudah menerapkan pengendalian ini, biasanya masih akan tetap ada bahaya yang memiliki potensi untuk mencelakai kita, itu biasa kita sebut residual risk. Tapi ada juga bahaya lain yang katakanlah kita melakukan substitusi, kita mengganti dengan cara lain. Kemudian ada lagi bahaya yang timbul dari cara baru yang kita gunakan, itu kita sebut dengan secondary risk. Ini contoh di kehidupan sehari-hari kita.
Katakanlah aktivitas kita adalah mengendarai motor ke kantor. Jadi bahaya utamanya adalah kecelakaan seperti ini. Saya gunakan pointer dulu biar lebih mudah. Oke, jadi bagaimana pengendalian bahayanya? Kita mulai dari eliminasi. Nah, kita tidak perlu mengendarai motor, kita bekerja dari rumah. Nah, ini yang sekarang kita terapkan. Kemudian substitusi, kita gunakan kendaraan umum, misalnya kereta yang lebih aman. Kemudian engineering, kita gunakan motor yang aman. Jadi kalau yang motor sekarang ini, kalau kita lihat gasnya itu kalau kita lepas dia kembali lagi ke posisi semula, itu sebenarnya suatu prinsip engineering yang disebut fail safe design. Jadi kalau teman-teman hobi motor kuno itu kalau yang motor-motor lama, kalau gasnya kita putar itu dia nggak otomatis kembali ke kondisi awal kalau kita lepas. Nah itu bisa bahaya kalau misalnya jatuh seperti ini. Kemudian dari segi administratif, kita tahu ada sistem bahwa mengendarai motor harus punya SIM atau surat izin mengemudi. Kemudian di beberapa perusahaan mereka menerapkan defensive riding atau defensive driving untuk mobil. Kemudian ada juga namanya journey management plan. Kemudian PPE, kita gunakan jaket yang tebal, kita gunakan helm yang sesuai standar, helm SNI kalau di Indonesia. Nah ini kalau di industri kita, di industri hulu migas, aktivitas yang utama ini mengebor sumur, bahayanya blowout atau semburan liar dan ledakan. Nah dua metode awal, eliminasi dan substitusi tidak bisa kita lakukan karena ya memang inilah bisnis kita, inilah bisnis industri hulu migas. Yang bisa kita lakukan adalah mulai dari engineering, kita gunakan rig dengan standar safety yang tinggi. Kemudian kita pasang apa yang disebut blowout preventer atau BOP. Ini sudah dijelaskan dulu di presentasinya Mas Eko yang waktu teknik pengeboran. Kemudian dari segi administrasi, ada yang disebut permit work, kemudian ada drilling SOP, dan di PPE, ini kalau di industri hulu migas, mereka ada standar PPE, tapi khusus untuk driller yang bekerja di lantai pengeboran, biasanya mereka menggunakan high impact glove atau sarung tangan yang mampu menahan tekanan tinggi. Karena kalau teman-teman tahu cerita driller-driller yang zaman dulu itu sudah umum kalau mereka yang bekerja di lantai pengeboran itu kehilangan sebagian atau beberapa ruas jari. Karena kecelakaan jari terjepit itu sudah sangat terjadi, sangat sering terjadi. Ini contoh blowout yang dulu juga pernah saya sampaikan di presentasi pertama. Kemudian inilah bentuk BOP seperti ini. Jadi BOP ini pada intinya dia ada semacam pisau. Jadi kalau ada semburan liar seperti ini, kalau tidak bisa dikendalikan dengan lumpur pengeboran, kita bisa aktifkan dengan cara kita potong pipa pengeborannya. Jadi ini ada beberapa lapisan pisau ini. Jadi kalau satu gagal, yang lainnya bisa membackup. Jadi diharapkan begitu dia kita potong pisaunya, semburan bisa berhenti. Nah, kejadian waktu di Deepwater Horizon, BP Macondo itu, subsea BOP-nya ini gagal. Jadi subsea BOP yang diharapkan sebagai proteksi terakhir, dia gagal menutup semburan yang keluar dari reservoir, dan akibatnya ya kita tahu sendiri terjadi tumpahan minyak sampai 87 hari. Ini contoh high impact glove. Kemudian di pengendalian bahaya dengan safety engineering. Jadi, sudah saya sampaikan bahwa secara umum hazard elimination atau substitution ini tidak bisa dilakukan. Kemudian, karena kita tidak bisa menghilangkan bahaya secara langsung, kita terapkan apa yang namanya safety engineering. Jadi, ada dua macam safety engineering. Itu ada yang kita sebut proses atau technical safety. Kita berfokus pada engineering work untuk mencegah
bahaya yang besar seperti ledakan. Jadi bahaya ini probabilitasnya kecil, tapi konsekuensinya sangat tinggi. Kemudian ada juga yang kita sebut occupational hazard safety. Jadi di sini kita berfokus ke personalnya, ke perilaku orang per orang untuk mencegah kecelakaan keperorangan seperti jatuh, kemudian tertimpa suatu benda. Ini kemungkinan probabilitasnya tinggi, tapi konsekuensinya lebih rendah daripada yang major accident hazard. Kemudian safety engineering tetap harus diikuti dengan administrasi, dan PPE selalu kita gunakan sebagai pelindungan terakhir. Jadi secara teori, kalau kita sukses menerapkan engineering dan administrative control, PPE ini bisa dibilang tidak perlu bekerja gitu. Karena kalau kita bisa naik motor dengan aman, helm itu sebenarnya nggak kepake gitu loh, gampangnya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat statistik di industri migas dan juga industri yang lain, di paling bawah ini ada near miss atau hazardous situation, unsafe unact, kemudian ada kejadian ringan, kejadian berat, sampai kejadian katastrofik. Ini besarnya piramid ini menunjukkan banyaknya kasus, jadi semakin ke atas ini harusnya kasusnya semakin sedikit. Nah, kalau kita berfokus pada piramid yang paling atas, ini kita sebut crisis management. Kalau kita berfokus pada piramid bawah, ini disebut proactive management. Jadi, biasanya tiga hal ini, yang dari crisis, firefighting, sampai reaktif ini, kita sebut secara umum, kita sebut reactive management. Yang dua bawah ini, kita sebut proactive management. Jadi kalau reaktif manajemen, kita berfokus pada hal-hal kecil yang bisa menimbulkan bahaya, tapi kita berusaha agar bahaya itu tidak terjadi. Nah, kalau yang sering kejadian di industri-industri lain, atau mungkin di kita sendiri, kita biasanya cuma fokus di paling atas. Jadi kalau sudah kejadian, baru kita berpikir bagaimana, kenapa ini bisa terjadi, kita harus menanggulangi dampaknya, misalnya terjadi kebakaran gitu. Kita berfokus bagaimana memadamkan api, tapi kalau yang proactive management, kita berfokus bagaimana biar tidak terjadi api yang bisa menimbulkan kebakaran. Nah, kemudian konsep lain yang menarik adalah yang sering disebut sebagai Swiss cheese. Jadi pada dasarnya Swiss cheese ini untuk menunjukkan bahwa kejadian insiden ini terjadi karena adanya ketidakefektifan dari tiap-tiap hazard control, mulai dari engineering, administratif, sampai behavior. Jadi lubang-lubang ini menunjukkan kelemahan dari tiap-tiap sistem ini. Jadi pada saat ada suatu lubang yang memungkinkan dari hazard ini tembus sampai terjadinya insiden, nah itulah kita harus menganalisa kenapa ada ketidakefektifan di hazard control ini. Oke, kemudian yang menarik lagi adalah apa yang kita sebut BOLTA analysis. BOLTA ini dari kupu-kupu seperti ini. Jadi ini adalah suatu diagram untuk menunjukkan bagaimana kita mendata semua potensi bahaya, kemudian bagaimana cara kita mencegahnya, kemudian jika terjadi bahaya tersebut, bagaimana cara kita meminimalkan dampaknya agar tidak terjadi konsekuensi yang ada di sisi paling kanan ini. Jadi contohnya kalau di industri migas ini, hazardous event-nya ini ada bahaya kebakaran. Jadi potensial cost-nya ini bisa katakanlah ada kebocoran gas. Kemudian bagaimana cara kita mencegahnya? Ya kita pasang namanya gas detektor. Kemudian seandainya terjadi kebakaran, bagaimana cara kita memitigasi? Ya kita siapkan sistem pemadam kebakaran.
agar tidak terjadi ledakan yang bisa menimbulkan bahaya lebih parah. Dan ini salah satu aplikasi Volta yang terbaru. Jadi ini disampaikan oleh Equinor, ini perusahaan minyak Norway. Ini Botai terkait dengan kondisi pandemik. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di sini. Hanya saya tampilkan aja bagaimana Botai ini bisa diterapkan di banyak industri, tidak hanya di industri migas. Kemudian yang faktor yang lebih penting lagi sebenarnya adalah faktor manusianya itu sendiri. Karena pengendalian bahaya ini harus melibatkan orang, dan itu memerlukan pengetahuan dan juga kesehatan. Karena itu di setiap orang yang akan bekerja industri migas, dia harus mengikuti training-training tertentu untuk mengetahui bahaya di industri migas. Contohnya untuk orang yang akan bekerja di offshore, dia harus mengikuti training khusus yang disebut BOSIAT, atau Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Atau untuk di daerah tropis seperti Indonesia disebut TBOSIAT. Jadi BOSIAT ini terdiri dari Safety Induction, HUET, Helicopter and Remote Escape Training, kemudian Sea Survival, Firefighting, First Aid, Traveling by Boat. Kemudian orang yang akan bekerja di industri migas pasti harus mengikuti MCU tertentu dan tidak boleh dalam kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Oke, ini contoh bagaimana HUET. Kalau di Jawa itu yang terkenal ada training di Cilegon. Jadi ini mock-up dari helikopternya. Jadi orang masuk di sini dulu, kemudian nanti dia akan dicelupkan ke dalam kolam, kemudian personalnya ini harus belajar keluar dari jendela helikopter ini. Jadi jendela helikopter ini didesain untuk bisa dilepas dengan cara ditekan oleh tangan. Nanti setelah keluar, orang harus mulai ini buat formasi, ini jadi formasi untuk menjaga kehangatan tubuh. Ya, kemudian kita juga dilatih untuk memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, APAR. Kalau yang di tingkat lanjut, bahkan kita sampai belajar memadamkan api dengan selang yang bertekanan tinggi. Kemudian permit to work. Jadi ini adalah sistem manajemen untuk mengontrol aktivitas yang berisiko tinggi. Dan permit to work ini adalah dokumen legal. Jadi seandainya terjadi ada kecelakaan, biasanya investigator akan memulai dengan cara meneliti permit to work. Jadi permit to work ini harus diajukan oleh orang yang akan bekerja, lalu direview oleh safety authority dan operating authority, lalu akan disetujui oleh pemimpin lokasi tersebut. Kalau di offshore, biasa disebut OIM atau Offshore Installation Manager. Ada dua jenis, yaitu yang cold atau dingin, dan juga hot atau panas. Yang satunya tidak melibatkan pemantik api, satunya melibatkan ada sumber api. Kemudian biasanya ada izin tambahan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pekerjaan yang harus mematikan sumber energi seperti listrik, lalu pekerjaan yang harus mematikan sistem keamanan, kemudian pekerjaan penggalian, radioaktif, penyelaman, angkat berat yang rumit. Oke, ini contoh permit to work. Jadi ini flow-nya seperti ini, mulai dari pekerja mengajukan ke supervisor, lalu supervisor akan menuliskan permit, akan dievaluasi oleh safety dan operating authority biasanya, lalu dicek lagi oleh pejabat tertinggi, OIM atau site manager, dia akan menyetujui, lalu akan disampaikan balik setelah disetujui, akan dikembalikan ke supervisor, untuk segera dilakukan pekerjaan tersebut, dan supervisor ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja bisa bekerja secara aman sesuai dengan permit yang sudah ditulis. Jadi di sini, kalau kita ingin menuliskan permit, kita mulai dari tanggal, kemudian apa yang akan kita lakukan, tulis di sini, kemudian bagaimana cara kita mencegah bahayanya, kemudian ini apa, ada precaution, ada protective equipment. Kemudian di bawah ini ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani permit ini.
Ini di tiap perusahaan punya standar tersendiri, tapi secara umum hampir sama. Kemudian ini alat pelindung diri yang biasa dipakai di offshore, biasa dipakai di industri migas, yang di kanan ini biasa dipakai di offshore, jadi ini overall yang tahan api. Jadi secara umum mulai dari atas itu ada helm keamanan, kemudian ada kacamata keselamatan, jadi dia sampai menutupi di bagian samping. Kemudian ada earmuff, ini earmuff disebutnya, kalau bekerja di lingkungan yang bising. Kemudian ini kalau di darat biasanya pakai yang baju biasa, kemeja biasa, yang ada apa ini namanya reflektornya. Kemudian ada sarung tangan, kemudian celana panjang juga sampai menutupi mata kaki, dan ini ada sepatu keselamatan, dia ada besinya di depan dan di belakang ini. Jadi kalau ada benda yang berat yang menimpa ujung kaki ini, ujung kaki kita bisa selamat. Nah, kalau di offshore biasanya bentuknya coverall seperti ini. Kemudian kita beranjak ke occupational injury. Jadi occupational injury atau cedera ini ya, bisa dibilang pengertiannya sudah kita ketahui. Kemudian, nah ini saya sampaikan klasifikasinya. Ini mulai dari first aid sampai fatality. Saya kasih contoh, kalau ada kulit pisang tergeletak di trotoar itu biasa kita sebut unsafe act, unsafe condition, atau kadang kalau di perusahaan lain disebut anomali. Kemudian kalau ada orang terpeleset tapi nggak sampai jatuh, itu berarti near miss. Kemudian kalau terpeleset, kemudian jatuh dan luka ringan, itu first aid case. Kalau terpeleset, kemudian katakanlah sampai perlu jahitan, itu bisa disebut MTC, medical treatment case. Kemudian kalau sampai jatuh, kemudian sampai dijahit, dan orang ini harusnya bekerja di lapangan, misalnya tukang las, jadi dia nggak bisa kerja ngelas, tapi dia bisa kerja di office, itu kita sebut restricted work day case atau RWDC. Kemudian kalau misalnya orang itu jatuh sampai patah tulang dan nggak bisa bekerja secara normal, itu sudah bisa disebut lost time incident. Kemudian ya kalau fatality atau kematian, ya kita udah tahu definisinya seperti apa. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa secara umum dari unsafe condition ini jumlahnya paling banyak kalau kita mau benar-benar teliti, sampai yang jumlahnya paling sedikit ini fatality. Karena itu kalau kita ibaratkan jumlah itu sesuai dengan panjang bar, semakin panjang bar semakin di bawah, jadi akan membentuk piramid seperti ini. Oke, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau proactive management kita akan berfokus di piramid yang paling bawah ini. Kita mencegah agar jumlah ini bisa berkurang, agar tidak terjadi sampai kondisi yang paling atas ini, kondisi paling parah, kematian atau lost time incident. Dan ini HSE statistik, biasanya setiap tahun perusahaan migas akan mencatat jumlah kecelakaannya, dan jika perusahaan tersebut menerapkan prinsip HSE yang bagus, dia akan selalu berusaha agar dari tahun ke tahun jumlahnya terus menurun. Dan jika ada, katakanlah dari tahun tertentu ada grafik yang melonjak, nah ini menjadi suatu alarm ke perusahaan tersebut bahwa ada yang salah dalam praktek HSE selama ini. Oke, ini yang sering kita sebut sebagai safety campaign atau kampanye keselamatan. Jadi tiap perusahaan biasanya dia punya moto-moto tertentu. Ini yang saya ambil dari Schlumberger, Life Saving Rules namanya. Kalau di Premier Oil disebut The Golden Rules. Kalau kita lihat ini isinya hampir-hampir mirip lah sih. Ada, ini saya ambil contoh yang simple, ini yang dari Premier Oil. Ini rule number one, risk assessment, kemudian permit to work. Kemudian aja isolasi energi, sampai paling 8 ini drop object atau benda jatuh. Maaf. Nah, ini ada satu temuan menarik dari satu perusahaan asuransi.
bahwa dia menemukan bahwa setiap ada siklus harga minyak jatuh pada beberapa tahun berikutnya akan ada banyak kejadian-kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian tinggi. Ini disebutkan di tahun 86, kemudian tahun 99, 1998 sebenarnya ini pas krisis, kemudian 2008, dan kita bertemu lagi yang 2014-15, dan sekarang terjadi lagi di 2020. Jadi kita harus waspada bahwa sekarang industri migas ini dalam kondisi bahaya karena adanya cost cutting inisiatif. Mungkin dalam setahun dua tahun lagi akan ada banyak kecelakaan-kecelakaan yang ya semoga saja kita salah. Oke, ini yang terakhir, manajemen lingkungan. Jadi ini dampak dari operasi migas, mulai dari exploration appraisal, ini bisa membahayakan biota laut pada saat survei seismik, kemudian saat pengembangan, ini pada saat land clearing juga pasti akan ada polusi dari mesin-mesin. Kemudian pada saat produksi, ini ada polusi udara berupa flare dan fan, kemudian ada pembuangan oily water. Kemudian pada saat abandonment ini hampir sama dengan pada fase development. Karena industri migas ini menimbulkan dampak kepada lingkungan, ada perlu suatu analisa yang kalau bahasa Indonesia disebut AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, dalam bahasa Inggris disebut EIA, Environmental Impact Assessment. Jadi ini definisi secara umum, silahkan dilihat sendiri. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah setelah AMDAL ini disetujui, kita harus tetap aktif melakukan audit untuk memastikan bahwa AMDAL ini benar-benar diterapkan di lapangan. Jadi itu paparan sekilas tentang HSE dari saya. Sekian dan terima kasih. Ini ada LinkedIn saya kalau mau berkomunikasi langsung setelah event ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Harya selaku moderator. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas Puput atas insights yang telah diberikan. Ini telah menyadarkan kita lagi kenapa implementasi HSE di industri migas sangatlah ketat. Di mana besarnya risiko kehilangan jiwa dan juga aset yang mungkin ditanggung bila kelalaian terjadi. Kita baru punya satu penanya di raise hand. Seperti biasa, bila teman-teman ingin bertanya langsung, silakan nyalakan tombol raise hand. Atau bisa juga bertanya melalui video chat. Sebelum kita mulai sesi Q&A, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman supaya berpartisipasi untuk mengisi link evaluasi sesi ini, karena feedback dari teman-teman semua sangat berharga bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Jangan lupa juga, khusus untuk mahasiswa dan dosen, tanggal 5 Mei ada kursus dari IATMI Pusat, yang bersertifikat yang akan diisi oleh Mas Ariando Makmun tentang hydraulic fracturing for unconventional reservoir. Mas Puput, mungkin kita mulai dari Mas Aldo Leonardo yang sudah raise hand. Silakan Mas Aldo. Oke, selamat siang Mas Puput. Ya, selamat siang. Ya. Ya, perkenalkan saya Aldo Leonardo dari Institut Teknologi Bandung. Pertanyaan saya ada dua, Mas. Terima kasih sebelumnya atas presentasinya. Yang pertama, saya ingin bertanya mengenai apa perbedaan dari AMDAL, RUKL, dan RUPL. Dan apakah ada dokumen-dokumen selain ketiga itu yang harus disediakan oleh company untuk bidang HSE. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua saya, kira-kira untuk bidang HSE, berapa kos yang dibutuhkan untuk preventif dalam bidang HSE ini, Mas? Sekian, Mas. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya, Mas Arya. Silakan, Mas Buat. Oke, jadi yang pertama mengenai AMDAL, RUKL atau RUPL. Saya agak lupa singkatannya, RUKL, RUPL. Jadi sebenarnya di Kementerian Lingkungan dia ada
ada pedoman tersendiri, apa kegiatan yang memerlukan AMDAL, apa kegiatan yang cukup menggunakan RUKL, RUPL, dan sayangnya saya nggak terlalu hafal. Tapi secara umum, kalau untuk proyek baru, ya katakanlah pengeboran atau pembangunan fasilitas produksi migas, itu pasti membutuhkan AMDAL. Tapi kalau misalnya sifatnya hanya modifikasi, katakanlah ada penambahan satu peralatan gitu, biasanya hanya diperlukan RUKL atau RUPL ya. Karena saya pernah bekerja di satu proyek modifikasi, waktu itu yang saya perlukan hanya RUKL, RUPL. Nggak perlu sampai revisi AMDAL atau bikin AMDAL yang baru. Kira-kira jawaban singkat saya seperti itu, yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, berapa kosnya? Ini mungkin agak susah dijawab kalau berapa nominalnya ya. Secara umum memang untuk preventif ini bisa dibilang ya pasti ada biayanya, dan biayanya lumayan tinggi. Tapi dalam industri migas, mindset yang selalu kita gunakan adalah biaya preventif ini akan jauh lebih kecil daripada biaya kalau terjadi kecelakaan. Katakanlah di industri hulu migas, di fasilitas produksi, kita pasang alat-alat untuk mencegah kebakaran, mulai dari gas detektor, kemudian sistem pemadam kebakaran, kemudian kita pasang alat pemadam api ringan, itu semua pasti perlu biaya daripada kalau kita tidak pasang sama sekali. Tapi biaya pemasangan alat-alat tersebut akan jauh lebih kecil seandainya terjadi, katakanlah terjadi gas bocor, lalu ada kebakaran, sampai membumi hanguskan fasilitas produksi seperti kasus Piper Alpha. Kita tahu sendiri, tadi sudah saya sampaikan di awal, Piper Alpha biaya kerugiannya sampai miliaran dolar, itu tahun 87 ya. Itu nggak, kalau kita bandingkan dengan biaya katakanlah pemasangan gas detektor dan kawan-kawannya, nggak akan, akan jauh lebih kecil daripada, nggak akan sampai di orde miliaran dolar lah, mungkin hanya 1-2 juta dolar gitu kalau kita lihat sistem keselamatan secara keseluruhan yang terkait dengan gas detektor dan sistem pemadam api gitu. Kira-kira itu jawaban singkat dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya, Mas Arya. Iya, Mas Uput. Pertanyaan berikutnya dari Mas Bayu Pamungkas. Silakan, Mas Bayu. Halo, Mas Arya. Selamat siang waktu Indonesia, dan Mas Puput juga. Presentasinya bagus banget, Mas Puput. Aku ini Mas Bayu, nama saya Bayu. Saya sekarang bekerja di Pertamina Hulu Energi, Mas Puput, di ONWJ. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai sertifikasi ya. Artinya menurut Mas Puput ya, tapi kalau boleh jawab dengan jujur, seberapa penting sih sebenarnya perusahaan itu ikut-ikutan semacam OSAS, terus ISO, kayak semacam itu. Maksud saya, kalau kita udah menjadi perusahaan yang besar dan kita tidak perlu lagi kan sebenarnya pengakuan-pengakuan dari untuk mengikuti dan mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut. Aku pengen dapat insight dari Mas Puput. Yang kedua nih, mungkin lebih ke personal ya. Mas Puput ini kan, kalau nggak salah tadi aku lihat, Mas dari Total, terus ke Petronas, terus ke Premier Oil, balik lagi ke Premier. Nah, terus apa yang mendasari dari oil company berani untuk loncat ke service company? Biasanya kan udah comfort zone. Itu aja, Mas Puput, pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Oke, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua agak tricky nih kayaknya nih. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Jadi seberapa penting perusahaan mengikuti sertifikasi seperti OSAS dan segala macam itu ya? Pertama kita lihat dulu apakah perusahaan ini perusahaan terbuka atau bukan. Jadi maksudnya perusahaan terbuka adalah perusahaan yang punya saham di bursa saham di dunia lah, kalau di Indonesia ya di Bursa Efek Jakarta, yang biasanya kalau perusahaan minyak ini benchmarknya mereka listing di New York Stock Exchange, NYSE. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa ini,
sertifikasi seperti itu sangat penting karena ini berkaitan erat dengan reputasi mereka. Jadi kalau mereka punya sertifikasi, artinya mereka memang sudah mengikuti standar internasional, dan itu akan menjadi suatu pembuktian kepada pemegang saham atau kepada publik bahwa perusahaan tersebut sudah beroperasi sesuai standar yang berlaku. Tapi kalau kita berbicara dengan perusahaan tertutup atau perusahaan yang tidak melantai di bursa, bisa dibilang mungkin tidak sepenting bagi perusahaan yang melantai di bursa, kecuali kalau di negara tersebut sudah menerapkan suatu aturan ya. Misalnya di Indonesia, mereka memang wajib punya sertifikasi dari Ditjen Migas sebelum beroperasi. Jadi ya memang mau nggak mau, kalau perusahaan minyak yang legal, ya kita berbicara perusahaan yang legal, mau berbisnis di hulu migas, ya pasti harus punya sertifikat dari Ditjen Migas. Kita nggak ngomong perusahaan-perusahaan ilegal seperti yang banyak di mana itu Wonocolo apa ya, yang di deket Cepu itu, yang mereka mengelola apa sumur-sumur tua peninggalan Belanda. Kita nggak bicara yang hal tersebut ya. Kemudian yang pertanyaan kedua yang terkait ialah mungkin lebih terkait karir ya. Kalau apa saya jawab juga untuk pengetahuan kita bersama. Sebenarnya orang pindah dari oil company ke service company juga cukup banyak, walaupun memang kurang umum dibanding orang service pindah ke oil company. Tapi sekali lagi ini terkait dengan opportunity yang ada, memang kesempatan yang ada, dan juga mungkin secara umum masalah kompensasi juga. Tidak selalu oil company itu menawarkan kompensasi yang lebih tinggi dari service company. Secara umum ya, kita bicara secara umum, tapi kalau kita bicara company per company tidak selalu seperti itu. Dan mungkin ini saya jawaban tidak saya elaborasi lebih lanjut, karena nanti di sesi terakhir sebenarnya kami ada rencana untuk mengadakan satu sesi khusus tentang karir juga, berbarengan dengan sesi yang untuk mahasiswa. Jadi ini sekedar bocoran aja, jadi nanti akan ada sesi mahasiswa terlebih dahulu, setelah itu nanti akan kami lanjutkan dengan sesi karir, karena sampai sekarang pun masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang meminta diadakan sesi karir lagi. Jadi semoga jawaban saya stop sampai sekian, sampai di sini dulu. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut di sesi yang tanggal 6 Mei. Oke, kira-kira itu dulu Mas Arya. Silakan pertanyaan. Mas Puput, sekarang udah ada banyak pertanyaan melalui chat. Mungkin Mas Puput mau menjawab yang melalui chat dulu. Oke, saya mulai dari yang pertama. Apa perbedaan penerapan aspek HSC untuk pekerjaan offshore dan onshore? Oke, secara umum penerapannya sama saja. Hanya saja kan potensi bahaya di offshore itu secara umum lebih tinggi daripada di onshore, daripada di darat. Karena di offshore ini orang nggak bisa lari kemana-mana, itu artinya mereka butuh support system. Jadi kalau teman-teman pernah pergi ke offshore installation, di instalasi yang memang ada penghuni orangnya, biasanya di production processing facility, itu pasti ada standby boat, ada kapal yang memang selalu siaga di sekitarnya. Jadi kalau ada kecelakaan, orang tetap bisa lari dan bisa dibantu oleh kapal tersebut. Kemudian, ya kalau di laut kan biasanya otomatis akan jauh dari peradaban, ya perkecualian mungkin yang seperti di Total, ya, yang di sekarang jadi PHM itu, meskipun dia offshore, tapi dia kan offshore yang di swamp area ya, dia relatif dekat dari peradaban. Artinya kalau jauh dari peradaban, kalaupun misalnya ada kecelakaan yang terjadi, pertolongan akan lebih sulit. Ya di situ aspek HSE menjadi lebih kritikal lagi untuk di offshore gitu loh.
Tapi kalau secara umum penerapannya sama sama saja sih. Kalau misalnya untuk fasilitas katakanlah sama-sama menangani gas 100 million scf per day, tekanannya sama, kemudian processing-nya juga sama, ya bisa dibilang peralatan HSE-nya untuk proses tersebut hampir sama, kecuali memang karena satunya di laut, satunya di darat, akan ada peralatan-peralatan keselamatan yang memang didesain khusus untuk di laut. Gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dari Rodika Rahmawati, ini dari Teknik Lingkungan ITS. Dalam industri hulu migas, seberapa penting dan seberapa sering safety talk? Siapa saja yang perlu melakukan safety talk? Kemudian untuk bekerja di bagian HSE, untuk fresh graduate, apa perlu melakukan sertifikasi ahli K3 migas lebih dahulu? Kemudian, seberapa sering HSE melakukan audit lingkungan dan evaluasi mengenai manajemen keselamatan kerja di dalam industri hulu migas? Oke, yang pertanyaan pertama, seberapa penting dan sering? Ini sangat penting dan selalu dilakukan setiap hari. Jadi safety talk ini selalu dilakukan di pagi hari sebelum kita memulai kerja. Jadi walaupun pekerjaannya katakanlah sama saja ya. Katakanlah dulu saya kerja di Total sebagai construction supervisor, katakanlah ada pekerjaan samalah penggalian untuk pemasangan kabel, meskipun pekerjaan itu berlangsung 7 hari gitu, ya setiap hari saya harus melakukan safety talk gitu untuk hal yang sama gitu. Jadi fungsinya ya untuk selalu mengingatkan pekerja akan potensi-potensi bahaya dan bagaimana kita mencegah bahaya tersebut agar tidak terjadi atau tidak melukai kita gitu. Kemudian siapa yang melakukan safety talk? Biasanya supervisor pekerjaan tersebut. Kadang-kadang supervisor juga ditemani oleh HSE supervisor atau superintendent. Dan biasanya kalau ada event-event tertentu, ya safety talk ini langsung disampaikan oleh pimpinan lapangan yang tertinggi gitu. Katakanlah site manager atau OIM. Kemudian untuk fresh graduate, ini tergantung dari perusahaannya ya. Apakah mereka mencaratkan si pelamar ini punya sertifikasi atau tidak ya. Untuk posisi-posisi di lapangan, katakanlah pengawas HSE atau HSE supervisor, ini memang biasanya perusahaan meminta si pelamar ini untuk memiliki sertifikasi terlebih dahulu. Cuma untuk di posisi engineer, kadang-kadang tanpa sertifikat pun masih bisa diterima. Nanti perusahaan yang akan melakukan training secara internal untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan di bidang tersebut. Gitu. Jadi balik lagi ini pada intinya tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau misalnya Anda sebagai fresh graduate merasa perlu membekali diri dengan keterampilan tambahan agar meningkatkan posisi tawarnya, ya saran saya, ikuti aja sertifikasi yang ahli K3 migas ini yang sudah tersertifikasi BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian seberapa sering HSE melakukan audit lingkungan? Kalau setahu saya paling nggak setahun sekali harus ada audit ya. Tapi saya kurang tahu pasti karena saya bukan di posisi lingkungan. Jadi mohon maaf kalau jawabannya agak normatif. Setahu saya memang itu auditnya paling nggak setahun sekali. Tapi untuk misalnya skop-skop yang lebih kecil, itu dari HSE atau khusus yang environment engineer itu, mereka juga melakukan audit lebih sering lagi sih, nggak cuma setahun sekali gitu. Jadi bisa tiap 6 bulan, bisa tiap 3 bulan. Jadi ada bagian, mereka biasanya punya prosedur tersendiri lah untuk pekerjaan ini atau untuk area ini perlu inspeksi tiap 3 bulan atau 6 bulan itu. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut ya. Kemudian saya... Mas Puput? Ya? Gimana mungkin saya? Kita bisa beralih ke resen lagi. Oh, oke, boleh. Mungkin slide terakhir dari PowerPoint-nya bisa di full screen juga, Mas Puput. Oke.
Yang ini bukan? Yang terakhir juga boleh. Biar pada lihat LinkedIn-nya Mas Puput. Ah, okay. Ya. Kita udah ada Mbak Yeni Sinaga yang sudah menunggu. Silakan Mbak Yeni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Arya. Ya, perkenalkan, nama saya Yeni dari PT CPI. Pertanyaan saya untuk Mas Puput adalah bagaimana bentuk proaktif perusahaan-perusahaan di Indonesia ya terkait dengan pest control untuk beberapa proyek dari mungkin dari beberapa bidang yang berbeda. Contohnya di sini ada construction, aset, pengeboran, dan lain-lain. Apakah ada upaya yang diberikan lebih lanjut atau seperti apa? Terima kasih. Mohon bisa diulangin nggak? Tadi ada backsound-nya kayaknya ada. Iya, dari saya, Mas Puput, ini pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kalau kita melihat segitiga potensi bahaya ya? Itu kan ada reaktif dengan proaktif. Jadi dari... Dari proaktif perusahaan itu dibutuhkan beberapa cara gitu ya untuk pengendalian potensi bahaya kalau saya lihat seperti itu. Nah, ini bagaimana ya? Bagaimana caranya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam skala Indonesia gitu ya untuk menyelesaikan itu, tapi skopnya bukan hanya di satu bidang saja, tapi misalnya di sini tadi kan saya melihat ada beberapa fase ya, contohnya ada fase appraisal, kemudian ada development dan lain-lain. Jadi di situ ada multifungsi. Jadi bagaimana aspek HSE ini bisa masuk ke setiap multifungsi itu, kemudian nanti bagaimana pemaparan dari HSE itu terkait dengan potensi bahaya. Begitu Mas Puput. Oke. Ya, saya dapat banyak. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi, saya sampaikan lagi yang slide yang hazard control piramid ini. Jadi, bagaimana aplikasi perusahaan untuk mencegah bahaya di piramid yang paling dasar ini atau di proactive management. Jadi, secara umum perusahaan akan berfokus kepada apa yang disebut hazardous situation atau unsafe act, unsafe condition. Sebagai contoh ya, waktu saya dulu bekerja di Total INP Indonesia, sekarang jadi PHM, Pertamina Hulu Mahakam, setiap minggu itu biasanya kita punya target, kita harus menemukan, mereka nyebutnya dengan anomali, lah, itu sama dengan hazardous situation. Jadi setiap orang, ya nggak cuma orang HSE aja, kita harus mencari ya ini hazardous situation, kemudian harus kita laporkan, mereka punya format pelaporan. Kemudian kalau misalnya bisa kita selesaikan saat itu juga, kita bisa laporkan juga bagaimana ya katakanlah ada kulit pisang jatuh di trotoar, kita ambil juga, kita laporkan juga. Jadi intinya setiap pekerja ini diminta untuk aktif melaporkan setiap potensi bahaya atau nyaris celaka yang terjadi di lingkungan kerja mereka gitu. Jadi diharapkan dengan semakin banyaknya potensi bahaya yang diketahui, jadi dari sisi perusahaan mereka bisa proaktif memitigasi potensi bahaya tersebut. Kemudian juga dari sisi perusahaan mereka selalu aktif melakukan kampanye keselamatan yang tadi sudah saya sampaikan, ada semacam safety campaign, ada semacam poster gitu. Nah, kalau kita masuk ke industri migas, masuk ke kantor-kantor industri migas itu, pasti ada poster-poster yang terpampang di setiap tembok. Gitu. Jadi intinya poster itu untuk mengingatkan kepada setiap pekerja bahwa perusahaan ini punya komitmen untuk melakukan pekerjaan secara aman. Dan itu komitmen itu dirangkum dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Gitu. Kalau kita lihat ke safety campaign,
Nah, ini kalau kita lihat ini kan gambarnya kan sudah dipahami, ada gambar, ada keterangan kata, dan perusahaan juga biasanya setiap mereka punya program entah setiap bulan, entah setiap 6 bulan, atau setiap tahun, biasanya mereka akan melakukan apa yang disebut ya safety talk yang sifatnya massal. Jadi semua pekerjaan harus berhenti dulu, nanti dari HSE superintendent atau dari site manager, mereka menyampaikan bagaimana HSE statistik, kemudian biasanya mereka punya setiap bulan atau setiap 6 bulan, mereka punya fokus ke satu bahaya tertentu, kemudian bagaimana cara penanggulangan bahaya tersebut. Jadi memang ada tindakan proaktif dari manajemen untuk terus-menerus mengkampanyekan keselamatan kepada seluruh pekerjanya. Ya, jadi nggak ada istilah capek atau bosen, karena ya HSE ini sangat penting. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang bagaimana penerapan HSE di fase-fase mulai dari exploration, appraisal, sampai development. Jadi biasanya di setiap perusahaan mereka punya standar apa saja unsur HSE yang harus dipenuhi di setiap fase. Jadi kalau kita bicara di mulai dari yang sisi awal yang eksplorasi, jadi eksplorasi mungkin bahaya hanya terbatas pada kegiatan pengeboran dan juga survei seismik gitu. Di situ perusahaan punya standar tertentu bagaimana aspek HSE untuk kegiatan pengeboran dan kegiatan survei seismik. Kemudian kalau kita masuk ke setelah exploration selesai, kemudian masuk ke appraisal mungkin hampir sama. Ketika development pun sebenarnya terbagi pada saat hanya kegiatan yang berbasis di lapangan dan juga kegiatan fisiknya. Kegiatan yang berbasis di kantor dan juga kegiatan yang berbasis di lapangan. Jadi pada saat katakanlah appraisal sudah selesai, sudah tidak ada lagi pengeboran atau survei seismik, kemudian kita masuk ke studi-studi, nah di situ kegiatan HSE biasanya akan berupa studi juga. Jadi dari tim pengeboran sudah mulai merancang bagaimana sumur pengembangan di fase pengembangan, kemudian tim surface facility mulai merancang bagaimana fasilitasnya. Nah, kemudian di situ tim HSE masuk. Bagaimana mendesain sistem keselamatan untuk sumur pengembangan, bagaimana mendesain sistem keselamatan untuk surface facility, bagaimana sistem keselamatan pada saat fase konstruksi, saat kita membangun fasilitas permukaan tersebut, sampai pada saat commissioning atau kita mulai mempersiapkan fasilitas tersebut untuk menerima hidrokarbon dari sumur, mulai proses hidrokarbon sampai siap untuk dilakukan ekspor hidrokarbon. Jadi kira-kira secara singkat jawabannya seperti itu. Kalau misalnya perlu elaborasi lebih lanjut, nanti bisa hubungi saya di LinkedIn yang sudah saya cantumkan di slide terakhir. Kira-kira itu, Mas Arya. Bisa baik, Mas Puput. Ya. Terima kasih jawabannya. Ada yang mau bertanya, Mas Puput? Bli Beni. Silakan, Bli Beni. Mas Puput, kebetulan karena co-host, jadi nggak bisa raise hand, jadi saya harus manfaatkan hak saya untuk bisa japri Bang Arya tadi. Jadi teman-teman, saya juga sebenarnya dari sejak awal itu, meskipun jadi co-host, saya ngikutin semua presentasi. Saya mau tanya begini, Mas Puput, konteksnya HSE ini dengan aktivitas pekerja yang lebih di kantor, ya, artinya office base. Sebab ya, saya melihat HSE ini yang paling penting adalah masalah mindset yang harus dibentuk, gimana cara kita bisa mengenali hazardous situation dan kita bisa mengenali semua potensi-potensi yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Misalkan kalau di kantor itu adalah ada kabel yang misalkan berserakan, potensi tentang tersengat listrik, misalkan ada tangga atau rak buku yang terlalu tinggi misalkan, termasuk mungkin ergonomik dari kursi atau meja, posisi monitor. Dan yang terakhir yang saya ingin tanya, masalah yang paling krusial sekarang adalah masalah data security.
Sebab sejak awal 15 tahun lalu, misalkan pada saat kita mulai bekerja itu, USB itu kan masih baru-baru populer, Mas Puput. Dan itu jadi jadi media orang itu untuk bisa mentransfer data dari satu laptop ke laptop lain. Apakah itu kemudian masuk ke dalam area HSE yang menjadi concern Mas Puput? Sebab ini saya jadi teringat soalnya tadi Mas Bayu tanya tentang penting nggak sih sertifikasi gitu ya. Kalau dulu di tempat saya bekerja di Slumberjaya itu, setiap bulan itu setiap orang tuh diminta untuk renew sertifikasi, beberapa sertifikasi. Kalau yang office base mereka punya kriteria ya tentang data security, tentang ergonomics dan segala macam. Dan tahun 2010 mereka campaign, safety campaign itu yang disebut dengan EIE atau Excellent in Execution. Dan logonya itu mungkin bisa menjawab apa yang Mas Bayu tadi tanyakan. Tagline mereka adalah do it right at the first time, every time. Nah, ternyata HSE itu nggak hanya masalah gimana bisa bekerja selamat atau baik sekali aja di awal, tapi you have to do it like every time. Itu harus jadi habit, itu harus jadi mindset kita. Pertanyaan saya begitu, Mas Bu, gimana kemudian konsep-konsep ini, apakah kemudian jadi domainnya HSE juga ketika itu berbicara tentang mereka yang ada di kantor? Buat mahasiswa atau kita pekerja yang selama 30 hari ini bekerja di rumah, bagaimana kemudian konsep-konsep HSE itu juga bisa diadopsi di tempat dimanapun kita bekerja, regardless you are in the office or offshore atau onshore di lapangan. Terima kasih Mas Puput. Oke, terima kasih Bli Beni. Pertanyaannya, wah ini memang beda kalau pertanyaan dari profesional ini. Jadi memang kalau kita bicara katakanlah keamanan data ini, kalau saya tampilkan lagi ASR katalog ini sekarang udah masuk information data security. Kalau misalnya kita mengacu kepada ASR katalog yang lama-lama, mungkin ini nggak akan muncul itu information data security ini. Jadi kalau yang lainnya ini bisa dibilang sudah umum dari dulu. Nah, yang cukup baru ini ya yang ini, yang information data security. Jadi bisa dibilang ini sudah termasuk ya bahaya kebocoran data. Kemudian kalau kita berbicara dengan bahaya di kantor gitu atau mungkin di rumah kita, ya benar itu tadi dipaparkan Bli Beni, banyak bahaya yang sebenarnya mengintai di kantor atau di rumah kita. Karena itu kalau di perusahaan saya yang bekerja sekarang itu, meskipun kita bekerja di kantor, kita tetap harus melaporkan potensi bahaya gitu. Jadi kalau kebijakan yang berlaku sekarang, setiap bulan saya harus melaporkan minimal dua potensi bahaya. Itu bisa yang terjadi di bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di jalan gitu. Mungkin kalau awalnya orang ngelihat, wah kok kayaknya ada-ada aja sih ini kebijakannya, kerja di kantor udah enak-enak, di rumah juga kayaknya nggak ada masalah apa-apa, kok kita harus disuruh cari-cari masalah gitu loh. Tapi setelah kita jalani, kita coba setiap bulan kita bikin report, itu lama-lama yang terjadi adalah mindset kita akan semakin awas. Kita semakin awas dengan adanya potensi bahaya di sekitar kita gitu. Jadi sebagai contoh, kalau saya nyetir mobil gitu, saya juga lihat kondisi sekitar gitu. Ini ada nggak nih pengendara yang nyetirnya ugal-ugalan? Ada nggak bahaya-bahaya? Katakanlah ada rambu lalu lintas yang jatuh. Kalau saya kerja di kantor juga, saya lihat sekeliling ini. Ini ada nggak ini potensi bahaya yang niatnya sih ya buat kejar setoran saya gitu, buat saya nulis report gitu. Tapi lama-lama kita nggak berpikir terbatas pada bukan untuk kita membuat report tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana agar kita punya safety mindset, kita punya pemikiran yang kita selalu awas dengan kondisi bahaya di sekitar kita. Dan bahaya itu nggak cuma kalau kita kerja di lapangan, bahaya itu juga ada di rumah, ada di jalan, ada di kantor kita, ada di mana-mana sebenarnya kalau kita mau awas. Hanya saja karena mungkin dari kecil kita nggak punya, kita nggak dilatih untuk berlaku aman, jadi ya setelah kita gede, setelah kita kerja di industri migas yang memang standarnya tinggi, baru kita sadar gitu, wah ternyata dulu-dulu saya banyak ngalamin nyaris kecelakaan atau mungkin bahkan sampai celaka gitu. Dan kita mungkin baru belajar baru-baru ini setelah kita bekerja di industri migas, itulah pentingnya safety mindset gitu.
Kira-kira itu cukup menjawab ya, Bli? Nanti kalau belum, nanti kita diskusi lagi, Bli. Gimana, Mas Arya, silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Mas Puput. Karena belum ada yang raise hand, kita balik lagi ke chat, gimana, Mas? Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Silahkan dilanjutkan, Mas. Kita masih ada sekitar 15 menit. Oke, dari Ramadhani, untuk HSE mungkin related dengan safety factor. Nah, dari porsi decision antara HSE dengan sisi engineering-nya ya, bagaimana ya? Apakah bisa lebih superior dari engineering disiplin yang lain? Terima kasih. Oke, kalau kita bicara HSE dalam konteks engineering, nggak bisa dibilang HSE lebih superior ya, karena sebenarnya ini sifatnya komplement ya. HSE ini safety engineering atau mungkin kalau lebih spesifik lagi proses safety dan juga occupational health safety ini sifatnya saling melengkapi dengan engineering yang lain. Nah, di sini yang menjadi kelebihan dari HSE engineering adalah dia akan selalu mempengaruhi engineering yang lain. Karena dari sisi desain engineering yang lain, mereka harus mengikuti kaidah-kaidah keselamatan yang sudah baku dan biasanya diatur oleh organisasi profesi dari masing-masing disiplin. Sebagai contoh, kalau di perminyakan yang umum dipakai adalah API, American Petroleum Institute. Di situ sudah banyak standar-standar yang mengatur detail bagaimana sisi keselamatannya. Kemudian kalau saya di elektro, biasanya dari IEEE atau IEC juga sudah banyak aturan-aturan yang membahas masalah keselamatan terkait dengan aplikasi peralatan tertentu gitu. Kalau di yang paling dominan mungkin yang biasa kita sebut proses safety, karena proses safety ini terkait dengan major accident hazard, bahaya yang sifatnya sangat sangat besar seperti ledakan gitu. Nah, dia ada porsi engineering tersendiri. Tapi juga proses safety ini sebenarnya sangat terkait dengan semua disiplin. Sebagai contoh, untuk mendesain sebuah instalasi migas yang aman, mereka perlu masukan juga dari electrical, bagaimana mendesain peralatan listrik yang aman digunakan di daerah yang berbahaya. Nah, itu ada standarnya tersendiri. Kemudian bagaimana penentuan material-material yang cocok untuk kondisi fluida hidrokarbon tertentu. Nah, ini pasti akan beririsan dengan material and corrosion engineering. Jadi, balik lagi, secara umum jawabannya adalah HSE engineering ini akan sangat berkait dengan engineering lain, tapi nggak bisa disebut lebih dominan dari engineering yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Andika Luki Irawan. Perkenalkan, saya Andika dari Universitas Pertamina, Teknik Perminyakan. Ada dua pertanyaan. Apakah pekerjaan di bidang HSE ke depannya masih berprospek untuk perusahaan migas atau perusahaan hilir di bidang migas? Yang kedua, ketika kita sudah sertifikasi K3, apakah sertifikat ini berlaku di seluruh perusahaan yang membutuhkan orang bidang HSE? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus, ada kaitannya dengan karir juga. Karena ini kaitannya dengan HSE, saya jawab langsung. Ya, kalau kita bicara prospek HSE, ini prospek yang masih sangat cerah di kondisi seperti ini ya. Karena kalau kita berkaca di krisis 2014-2016, waktu harga minyak jatuh dari $100 per barrel sampai sempat 26, bisa dibilang HSE ini, orang-orang HSE ini yang posisinya paling aman ya. Jadi mereka yang nggak banyak yang dipecat, bisa dibilang seperti itu. Kecuali yang terkait dengan proyek ya, karena proyek berhenti ya otomatis orang-orang yang terlibat di proyek itu ya pasti akan berhenti. Jadi HSE ini termasuk salah satu bidang yang cukup prospektif. Ini juga salah satu bidang yang saya sarankan kalau teman-teman sempat ikut virtual career sharing session yang tanggal 8
8 April ya, 8 Maret, 8 Maret yang lalu. Di situ juga saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu bidang yang bisa teman-teman mahasiswa atau fresh graduate pelajari, karena bidang HSE ini cakupannya luas, tidak hanya di industri hulu migas, tapi juga industri hilir migas dan juga industri lainnya. Misalnya industri konstruksi, pertambangan, atau mungkin pengolahan hasil tambang, itu juga semua pasti ada divisi HSE-nya. Walaupun secara umum kita tetap harus mengakui bahwa penerapan HSE di industri migas ini yang paling ketat lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya sertifikasi K3 ini bisa berlaku di semua bidang. Sertifikasi ini tidak terbatas pada bidang hulu migas saja, kecuali memang katakanlah ahli K3 untuk pengeboran migas. Nah, kalau itu memang bidangnya sudah spesifik ya, tapi kalau misalnya ahli K3 umum, ya berarti dia umum berlaku di semua bidang. Dan ini salah satu alternatif karir bagi teman-teman mahasiswa fresh graduate, terutama yang jurusan perminyakan, yang mungkin agak khawatir karena lowongan perminyakan mungkin sudah sangat jarang, terutama di tahun-tahun ini. Nah, kalian bisa mencoba untuk mempelajari bidang HSE ini, karena HSE ini cakupannya, penerapannya lebih luas lagi, nggak cuma terbatas di industri hulu migas. Dan kalau misalnya teman-teman sudah punya keahlian di bidang HSE, katakanlah sudah bekerja di suatu industri tertentu, kemudian ingin mencoba lagi balik ke industri migas pun masih tetap bisa gitu sebagai ahli HSE. Oke, saya rasa itu jawabannya. Saya lanjut satu lagi yang lewat chat. Silakan Mas Puput. Dari Septian Pratama dari Akamigas Cepu. Sertifikasi yang diadakan bisa ada K3 dan K3 migas. Apakah ada perbedaan signifikan antara sertifikasi K3 dan K3 migas? Dan jika dilihat dari sisi karir, mana yang lebih penting mana antara K3 dan K3 migas? Ini mungkin tadi sudah saya jelaskan sekilas ya. Kalau detailnya, mohon maaf, saya kurang tahu pasti karena saya belum pernah ikut sertifikasinya langsung antara K3 dan K3 migas. Tapi ya, secara umum, kalau K3 migas berarti nanti dia akan lebih banyak membahas potensi bahaya dan juga cara penanggulangan yang spesifik untuk industri migas. Sementara kalau K3 umum ya berarti sifatnya lebih umum gitu ya. Ini kita bisa lihat di hazard katalog ini. Katakanlah ada hal-hal tertentu yang mungkin spesifik untuk industri migas. Katakanlah misalnya fire atau flammable ini, kalau misalnya kita bicara di industri konstruksi, mungkin ada juga sih porsi fire atau flammable ini, katakanlah untuk aktivitas pengelasan, tapi karena tidak ada minyak atau gas yang terlibat di industri konstruksi, bisa dibilang bahayanya jauh lebih kecil gitu. Tapi kalau kita lihat di hazard katalog yang lain, bisa dibilang ini semua juga berlaku di industri lain ya, kecuali mungkin radioaktif, ini nggak semua industri terlibat. Mungkin juga hazardous chemical, ini juga nggak semua industri terlibat. Tapi yang lainnya bisa dibilang ini sifatnya umum gitu loh. Jadi kalau kita bicara HSE di bidang migas dan HSE secara umum, kalau di HSE di bidang migas berarti ada potensi-potensi bahaya tertentu yang memang spesifik untuk industri migas. Yang paling jelas ya adanya ledakan karena kebocoran gas atau minyak. Kalau yang industri lain belum tentu ada gitu loh. Kalau dari sisi karir, ini sebenarnya tergantung dari keinginan teman-teman ya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau keahlian yang lebih luas lagi, yang lebih umum, saya mungkin lebih menyarankan yang K3 umum. Karena ya memang kita harus sadari bahwa sekarang industri hulu migas, terutama yang industri hulu, itu tidak terlalu cerah di Indonesia, apalagi dengan kondisi double jeopardy seperti COVID dan juga perang harga minyak ini.
bisa dibilang lowongan karir untuk fresh graduate ini akan sangat jarang sampai akhir tahun ini. Jadi kalau teman-teman misalnya punya sertifikat K3 umum, ini mungkin potensi untuk bekerja di industri lain lebih besar ya daripada misalnya hanya sekedar K3 migas. Itu saran saya pribadi. Jadi ya namanya saran, bisa diikuti, bisa enggak. Dan kalau teman-teman punya pandangan lain ya enggak masalah. It's okay to have a different opinion. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lewat raise hand lagi, Mas Arya? Kalau enggak, saya lanjutkan. Kita punya waktu sekitar 5 menitan lagi. Mungkin kita bisa pindah ke raise hand dulu. Silakan, Mas Salis. Oke, terima kasih Pak Puput. Ini saya dari Salis, dari Teknik Kimia Unterta. Halo Pak, dengar Pak ya? Ya. Oke Pak, silakan. Pak, ini kan terkait sama presentasinya Bapak, ini sangat menarik nih Pak. Ini kan dari Bapak juga berpengalaman di proyek ya, di proyek terkait sama di upstream. Ya, kita tahu kalau dari proyek itu kan ada green project sama brown project ya. Green project berarti baru kalau greenfield, brownfield ya. Iya. Itu peran atau step-step HSE di sini untuk proyek itu seperti apa Pak ya? Misalkan di engineering-nya, di feed-nya atau di konstruksinya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait sama PSM tadi saya menarik juga ini Pak, proses safety management. Kalau nggak salah dia untuk major atau post major ya, untuk menjaga post major itu SHA-nya seperti apa ya perannya ya Pak ya? Terima kasih, itu aja mungkin pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus. Yang pertama yang mengenai step-step HSE di project ya, jadi untuk pengetahuan kita, jadi di project ini biasanya kita bagi ada yang namanya greenfield. Greenfield itu untuk proyek yang benar-benar baru. Jadi yang dari nol lahan itu nggak ada apa-apa, kemudian kita bangun instalasi migas, kita bangun sumur, itu namanya greenfield project. Kalau brownfield ini lebih project yang sifatnya modifikasi, jadi sudah ada instalasi migas, kemudian kita mau menambah atau melakukan perubahan beberapa bagian, atau mungkin penambahan sumur itu biasa kita sebut sebagai brownfield. Jadi kalau step HSE-nya, bisa dibilang mulai dari ya kita bisa mulai dari sini, saya mulai dari hazard identification. Jadi hazard identification ini kita mulai dari mempelajari dokumen engineering dulu, baik dari sisi well engineering maupun facility engineering. Kemudian dari engineering ini biasanya mereka akan menerjemahkan dalam bentuk construction engineering atau mungkin lebih ke bagaimana step-step engineering ini akan diterjemahkan dalam peralatan yang akan terpasang di lapangan. Dari situ nanti kita akan mulai, HSE ini akan mulai mengidentifikasi bahayanya seperti apa. Kemudian kita juga sampai beranjak ke operation engineering. Jadi pada saat beroperasi, bagaimana potensi bahayanya. Kemudian setelah kita identifikasi semua potensinya, kemudian ya kita lakukan risk assessment, kemudian kita buat desain manajemen HSE-nya, bagaimana kita merancang peralatan-peralatan untuk mendeteksi bahaya, kemudian mencegah bahaya itu untuk menjalar ke ke konsekuensi yang lebih parah, kemudian jika terjadi suatu kecelakaan, bagaimana kita meminimalkan dampaknya, itu juga nanti akan diatur dalam dokumen HSE, mulai dari, kalau kita lihat dari piramid yang ini, nah ini bagaimana cara kita mendesain engineering-nya, kemudian sistem administrasinya, sampai PPE-nya. Dan jika memungkinkan, bagaimana kita melakukan substitusi untuk peralatan atau aktivitas tertentu. Sebagai contoh, untuk substitusi ini, sekarang kalau kita lihat di drilling rig yang modern, itu banyak drilling rig yang sudah
menghilangkan orang yang ada di rig floor. Jadi karena itu orang yang ada di rig floor itu yang paling rentan terhadap bahaya. Sekarang biasa diganti dengan robot gitu loh. Tapi kalau misalnya diganti robot, kita harus paham bahwa berarti akan ada secondary risk dari penggunaan robot tersebut. Nah, itu yang nanti akan dibahas lagi lebih detail gitu. Ya, step-stepnya kira-kira seperti itu. Dia akan mengikuti hierarchy control seperti ini. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait yang proses safety management ya. Maaf tadi pertanyaannya lebih spesifik gimana lagi? Mas Arya ada ini nggak catatannya atau mungkin bisa disampaikan lagi Mas Salis? Oke Mas Salis. Oke Pak, itu kan terkait sama PSM ya, proses management ya. Ini peran PSM di upstream seperti apa nih? Terkait sama HS ini kan. Ini kan salah PSM kalau nggak salah itu ada dia untuk mencegah terkait sama force majeure itu ya. Nah itu perannya okay, seperti ya, apa ya, Pak? Oke, okay, okay. Terima kasih. Maaf tadi ya, sedikit terlupa. Jadi yang proses safety engineering lah bisa seperti itu. Dia biasanya terkait dengan yang disebut major accident hazard ya. Jadi major accident hazard ini bahaya yang konsekuensinya sangat besar, tapi secara keterapan dia lebih rendah daripada yang occupational hazard. Ya. Jadi kalau kita lihat perannya di industri hulu migas, ini termasuk salah satu disiplin yang sangat penting. Dia akan terlibat mulai dari awal, mulai dari sisi eksplorasi sampai fase terakhir di abandonment. Jadi ini menjadi satu disiplin tersendiri ya, proses safety ini. Dia terpisah dari proses engineering dan juga terpisah dari occupational safety engineering. Jadi dia berdiri sendiri tapi pasti akan terkait. Di beberapa perusahaan, dia bahkan sampai punya divisi tersendiri yang yang terpisah dari divisi HSE. Gitu. Karena memang sifatnya sangat kritikal untuk mencegah major accident hazard. Jadi ya balik secara umum ya, mungkin jawabannya agak normatif, perannya sangat penting, dia punya kadang-kadang sampai punya divisi tersendiri, dan biasanya orang yang terlibat si proses safety engineer ini harus punya sertifikasi. Ada beberapa lembaga internasional yang memberikan sertifikat untuk proses safety engineer. Dan kalau kita ikuti step-step di masa engineering seperti adanya kegiatan HAZOP ini hazardous operability, kemudian ada hazardous identification. Ini harus kegiatan ini harus dipimpin oleh seorang proses safety engineer yang punya kualifikasi tertentu, punya pengalaman tertentu, dan sifatnya biasanya harus independen. Jadi biasanya melibatkan third party agar proses hazard ini berlangsung lebih independen, tidak ada kecenderungan dari si pemilik proyek ini untuk katakanlah membuat suatu sistem yang lebih murah sehingga bisa mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan dalam proses safety. Kira-kira jawaban singkatnya seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Arya. Mungkin waktunya udah habis atau masih ada lagi nih? Baik, Mas Puput. Sebetulnya waktu kita sudah habis, tapi kita masih punya beberapa pertanyaan di chat. Apakah Mas Puput mau kontak langsung aja nanti? Atau nanti yang pertanyaan di chat saya akan kumpulkan seperti biasa. Nanti akan saya publish jawabannya di LinkedIn. Itu aja. Sip. Kalau gitu kita akhiri sesi ke-15 kali ini. Terima kasih banyak Mas Puput atas presentasinya mengenai pengenalan aspek HSE di dunia migas. Dan saya ingatkan lagi untuk para partisipan, jangan lupa sesi maraton berikutnya akan ada pada tanggal 2 Mei di waktu yang sama, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan sesi ke-16 itu akan diberikan oleh Mas Adipa Herlambang
PhD Candidate di Imperial College London dengan tema aspek geologi untuk batuan karbonat. Dan juga dua mahasiswa terpilih untuk mengisi sesi maraton ekstra akan kami umumkan sore ini. Dan kedua mahasiswa tersebut juga akan dikirim email oleh kami sebagai pengumumannya. Dua mahasiswa ini sekali lagi akan mendapat sertifikat, hadiah, video presentasinya juga akan masuk ke dalam platform online Marathon IATMI UK di YouTube, dan slide dan profil pembicara mahasiswa ini akan dimasukkan ke dalam e-book yang akan dirilis oleh IATMI UK. Dengan demikian berakhirlah sesi ke-15 kali ini. Saya mohon juga jangan lupa untuk partisipan untuk mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan, karena feedback dari Anda semua sangat penting bagi kami. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan selamat berbuka bagi yang sudah berbuka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK.